Halo semuanya, selamat datang di JKT48 Cyber World. Hey. Halo semuanya, aku Aya dari tim K3. Halo semuanya, aku Al dari tim J. Mantap. Lah gimana lah kabarnya Lila? Kabar aku baik-baik saja kayak di rumah terus. Ya, bosen ya. Gak apa-apa. Kalau kayak ya. Gimana? Kalau aku walaupun di rumah terus tapi ada kegiatan gitu loh, kayak kuliah. Sekarang aku lagi detik-detik. Iya detik-detik UAS dia. Wah, wow. Yang di rumah juga apa kabarnya nih? Kita sapa-sapa yang di rumah dulu nih, La. Iya. Apa kaps? Apa kaps nih? Yeah. Iya. Oh, ya. Semoga sehat-sehat aja ya. Iya. Yeah. Pastilah. Amin. Amin. Mantap banget nih kita ketemu lagi nih, La, di segmen JKT48 Cyber War. Semua. Iya nih. Kita kali ini jadi host ya. Jadi host. Iya, jadi host nih, sering banget aku jadi host. Asli, soalnya kemarin-kemarin tuh bertarung terus kan panas gitu ya bawaannya kan. Iya, mana bulan puasa kan. Asli. Aduh. Iya. Nah, tapi aku mau jelasin dulu nih, meskipun kita udah pernah ikutan Cyber War, pasti penontonnya ada yang belum tahu nih Cyber War tuh apa. Jadi Cyber War itu di mana dua tim akan dipertarungkan untuk dipilih satu pemenang. Nah, mereka akan bertarung panas dua tim. Mantap. Mantap banget ya. Mantap banget. Terus kita akan nyari satu pemenangnya ini kan di antara dua kubu yang berlawanan ini ya, La. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan dua tim dari keluarga Chongchorong dan keluarga Bray. Kepo nggak sih? Iya nih, kepo nggak sih isinya siapa aja? Terus mungkin ada yang belum tahu juga kan tentang keluarga ini. Jadi di JKT48 Cyber War ini kita akan mengupas tentang keluarga Chongchorong dan keluarga Bray ini. Kita pertarungkan nih dua keluarga. Oke, aku akan panggil keluarga yang pertama ya, yaitu keluarga Chongchorong. Yeay, Chongchorong family. Wow! Oh my god, Chongchorong! Sapa-sapa. Halo, halo. Halo, Asma. Hi, girl. Waduh, kelihatannya keluarga Chongchorong ini selalu semangat ya. Oh iya dong. Ya, aku ini dong. Tolong silakan kalian perkenalkan Jikong Shokai satu-satu dengan tema Chongchorong. Urutannya dari Eli, Gita, lalu kemudian Mute. Oke. Okay. Tunjukkan kali. Eli dulu ya. Yes. Oke. Okay. Bunda Dot. 3 2 1 go. Pam pam. Bunda Chongchorong penuh kejutan, siap menyiap, siap menyiap. Siap menyegarkan mata kalian. Halo semuanya, aku si Eli. Hai, Bunda Eli. Hai, Eli. Next. Aku ya? Takut ya? Yes. Ya, sayang. Iya. Diam, bukan berarti setuju dengan keluarga Chongchorong. Aku Gita. Papa! Yeay! Oh my god. Kenapa Git? Okay. Dia setuju Git? Bener, kita sebenarnya beda kumuka. Waduh, beda kumuka. Waduh, kenapa lu? Oke, terakhir anaknya. Aku ya. Dengan kecang corangan aku akan lincah setiap hari. Panggil aku Mumute. Mumute. Nah, kalian semua udah pada kenal kan sama member-member yang ada di tim keluarga Chongchorong. Gimana kalau misalkan kita minta keluarga Chongchorong silakan tunjukkan yel-yel keluarga Anda? Oke, siap. 3 2 1 go.
Kami adalah keluarga Cangcorang. Siap melawan tim sebelah. Cangcorang awas lewat. Cangcorang mau lewat. Mantap. Mungkin kalau mau bertanya nih sama keluarga Cangcorang, silakan. Sebelumnya aku mau nanya sih, kenapa nama keluarga kalian keluarga Cangcorang? Ayo, okay, let's go. Jadi seperti ini, silsilah keluarga kita tuh seperti ini. Jadi waktu itu aku upload foto pakai masker, terus pakai kacamata sama topi. Abis itu kak kita komen kayak gini, kayak Cangcorang teh gitu kan. Abis itu kayak aku sama kak Eli kayak berpikir, kenapa nama keluarga kita gak Cangcorang aja gitu. Oh. Begitu. Jawab dari komentar ya. Ya. Sebenarnya ini banyak kak Gita. Ide Kak Gita ya jadinya. Iya. Aku mau nanya lagi nih, kenapa kalian tuh pede nih kalau kalian bisa menang dari tim sebelah nanti? Buh! Karena kita hijau, guys. Ijo, iya, hijau. Karena kita kuat juga. Water. Apa hijau lumut? Kita mah hijau ya Cangcorang kali ini. Cangcorang. Karena hijau tuh go green kak, jadi karena kita bisa melestarikan lingkungan. Oh, jadi harmonis. Menyatukan bumi ya. Iya. Bener. Mantap lah Cangcorang. Mantap. Cangcorang. Oke. Okay. Kalau gitu karena keluarga Cangcorang sudah memperkenalkan diri, selanjutnya kita akan panggil aja langsung keluarga yang sebelah. Keluarga Bray, silakan masuk. Bray, halo. Hai guys. Halo. Kalian semua baik-baik ya. Nah, coba keluarga Bray perkenalan diri dulu dari Z, Briel, sama Yori. Oke, aku ya. Si ya. Dari Stombo yang kecenya bukan main. Halo, aku Si dari keluarga Bray. Si gadis, apa tuh? Si gadis gaul anak Jakarta. Halo, aku Briel dari keluarga Bray. Yeay. Cozy gitu. Rese banget. Lanjut, anaknya. Aku. Si anak gaul yang kerennya selalu efek untuk kalian semua. Halo, aku Yori dari keluarga Bray. Yori. Nah, kan kalian udah berkenalan nih. Sekarang tunjukkan yel-yel kalian. Aku mau dengar. Ayo, Kak Briel. Briel, pimpin Briel. Kita sangat keren, juga ratu para idola. Kita gaul abis, kece badai gak ada lawannya. Pasti. Keluarga Cangcorang apaan tuh? Level. Ya ampun. Wah, timnya. Apaan tuh? Apa? Waduh. Ini tuh aku lihat dia Z itu kayak emang kompor meduk dari episode-episode sebelumnya ya. Iya emang. Itu mulut memang dia. Coba aku mau nanya nih sama keluarga Bray. Apa sih arti keluarga Bray itu? Maksudnya kenapa jadi keluarga Bray namanya? Bray itu dari Briel, Azizi, Yori. Jadi Bray. Oh, singkatan. Oh, iya, Kak. Sambungan nama itu. Dan berhubung emang kita anak gaul gitu, jadi cocok banget. Iya, namanya serem banget gitu, Bray. Apa Bray? Waduh, keren. Mantap ya. Apa nih yang bikin tim kalian tuh lebih baik daripada tim lawan kalian? Karena kita maba. Muda dan berbakat. Yang talented. Tepuk tangan.
Belum cukup umur, belum cukup umur sih. Iya. Mantap banget belum kan kalau gitu. Pengalaman. Iya. Halo semuanya, selamat datang di sesi game Whisper Challenge. Yay! Di sesi ini, para member akan bermain game yang akan menguji kekompakan mereka nih. Nah, jadi setiap member itu nanti akan diberikan soal yang harus dipergerakan oleh bibir. Nah, ketika member tersebut memperagakan sesuatu ya, terus abis itu kedua membernya itu nebak nih apa yang diomongin sama member yang satunya. Oke, peserta pertama dari keluarga Congcorang adalah Eli. Aduh. Oke. Yang bener, Li. Guys, oke, lihat gua ya. Lihat mulut. Siap. Oke, ini gua lihat mulut lu. Ditunggu, guys. 3, 2, 1, mulai! Teng-teng. Pelan-pelan! Jalan. Hah? Jalan. Apa sih? Kita. Apa? Gangguin tim lainnya boleh loh, gangguin. Jalan-jalan. Pajak. Aing mau. Ulang. Dari jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke pasar. Apa tuh? Eli bilang apa? Pasar. Lihat tuh mulutnya Eli. Jalan-jalan. Oh, ada lanjutannya. Perhatiin baik-baik. Siapa? Eli ngomong apa? Sama. Itu gampang tau. Sama. Jalan ke pasar sama. Udah semangat tuh Eli ya. Sama mama. Eli sama udah lentur mama. Banget nih, La. Apa? Yay, benar. Yay, benar. Biasa aja kan, Eli. Benar. Ya Allah. Next, dari keluarga Congcorang ya, gantian. Apa? Keluarga Bray maksudnya. Bray. Ya Allah, terlupakan. Okay. Keluarga Bray, maaf Bray, sorry Bray. Kesian Bray. Keluarga Bray, kita main dari Briel dulu yang main. Yang benar okay. Loh, Briel. Briel! Alah, gara-gara kamu. Ya, kita mulai ya. Bray. 3, 2, 1, mulai. Teng-teng. Main. Mandi. Apaan tuh, Briel? Ngomong apa itu? Mandi. Makan. Mandi. Makan mandi. Satu. Makan satu, cireng. Main. Main. Aduh, enak banget, cireng. Cireng. Main yuk. Main masih. Dia lagi main apa, pasir. Dia? Pasir. Ayo dong, guys. Izi salah tahu. Pasir. Main pasir. Cireng. Cilok. Main. Mandi pagi. Ya, salah. Mandi pagi. Sendok di Bali. Kata pertama dulu. Sendok apa? Main. Sendok. Sendok. Kata kedua. Ayo. Pasir. Bali. 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 Bayi. Kali. Waduh. Mandi kali. Ini keluarga Bray gak punya ini Bali. Sih. Ah, baik banget keluarga Bray. Lagi. Main. Mail.
Robin. Pizi. Baru. Baru. Main api. Main api, main sapi. Enggak boleh main api, enggak boleh. Masih. Agi. Masak. Ayo, masak. Masih dikatakan. Mari. Mati. Waduh. Oh my god, Ayo, terus. Main mancing. Yuk, ditebak yuk. Udah kalah aja, Bray. Apakah bisa menebak? Bye. Udah lah, pas. Hitung mundur ya. Main lagi. Pasir. Main bagi. Hitung mundur. Bria mulutnya kan bener nih, kulihat-lihat nih. Hai. Kamu kompak. Mari. Tiga. Dua. Baring. Apa sih? Satu. Main baling-baling. Apa sih Bria? Gagal. Jawabannya itu main mandi bola warna-warni. Tadi itu yang pertama dapat yang lagi. Tadi aku yang pertama dapat. Aku di bawah udah gini-gini. Mandi, hoi. Udah, iya betul. Aku yang ketiga kalian satu tim. Iya, oke. Keluarga. Keluarga. Keluarga sih, Briel. Nggak bener nih, Briel. Ya kan, sumpah, awe udah. Iya. Tadi aku udah ngomong mandi, tau. Ganti ke pasir. Play dulu, salah. Oke. Okay, okay. Daripada berantem, cak. Nah, sekarang adalah sesi yang paling kita tunggu-tunggu. Selamat datang di Karate Yamna. Game Karate Yamna ini merupakan game di mana tiap tim akan diberikan pasangan di tim lainnya untuk dipertarungkan. Tiap orang bergantian akan memberikan pertanyaan yang harus dijawab ya benar oleh lawan. Kalau dijawab tidak atau salah, maka tim lawan akan mendapatkan 10 poin. Tiap orang berkesempatan memberikan 3 pertanyaan tiap ronde ya. Poin ini akan diakumulasikan di akhir acara untuk menentukan tim mana yang menang. Begitu guys. Nah, kalau begitu kita langsung aja nih ke peserta pertama. Dari keluarga Cangcorang ada Eli. Dan lawannya dari keluarga Bray ini adalah Briel. Briel. Siap dong guys, siap. Oke, kita mulai ya kalau gitu. Oke. Okay. 3, 2, 1, mulai. Kita mulai dari Eli ya, Mantap. Tapi sih lawan gue Briel. Ya, Briel. Iya. Gabriel kan nama lu. Gabriel aja. Oke, Gabriel. Sebenarnya kamu itu sebel kan kalau Lala suka nginep di rumah kamu dan ngintilin kamu kemana-mana bareng-bareng. Nah, kamu sebel kan? Oh my god. Oh my god. Tunjukkan. Ayo, Gabriel, kasih kamu jawabnya. Iya. Iya kan, Briel? Oh my god, Biel. Stop, yakin aja, El. Gak apa-apa, El. Parah. Oh my god, parah. Aduh, gak apa-apa. Biel, gak apa-apa. Aku sebel, soalnya aku lebih, aku daripada kalian ngintilin aku lebih suka aku ngintilin Kalala. Jadi aku sebel kalau misalnya kalian ngintilin aku. Alasan. Oh my god. Iya benar ya. Iya benar. Rasanya apa deh Bria ya? Kalala, I love you. Love you too, Ma. Oh my god. Cangcoran gitu saja pertanyaanmu. Segitu doang. Di Ryan Mercury ya. Oh, lanjut ya. Angin guys. Lanjut ya, biar makin panas nih. Lanjut. Awal, serang Biel.
Ce Eli. Sebentar ya, Ce Eli. Cemburu kan sama Kristi? Karena Ce Eli lebih ngerasa kayaknya Kak Eli harusnya bisa dapat lebih tinggi daripada Kristi rank SSK-nya. Oh my god. Oh my god. Papa. Kayaknya gitu. Emang Kristi lebih bagus daripada lu, Kak Eli. Ayo, Kak Eli, jawab aja. Oh my god, Kak Eli. Bersyukur. Ya, dia merasa harus lebih tinggi lah. Karena itu namanya impian, mimpi, angan-angan gitu. Dengerin. Benar, Eli. Betul sekali. Apa-apa berambisi dulu. Pede aja dulu, kata Eli. Iya, pede aja dulu. Pede aja yang cengcorang, visi-misi cengcorang. Pede aja dulu. Iya. Siap. Oke. Lagi-lagi. Lanjut, siapa nih giliran? Aku ya. Eli. Gap. Ya Allah. Bilang ke Gaby nih, Gak pake kasih. Kayak Leo lagi. Zee mulai. Kamu itu umurnya seumur mutai kan? Lahir tahun berapa sih kamu sebenarnya? 2004. Masa gak tahu sih teman sendiri? Oh my god. Azizi. Mulai nih ular. Palsu kan? Dan sebenarnya kamu KTP. Hah? Ulang-ulang, Li. Apa? Ulang-ulang. Bener-bener gua udah so jahat kan kalian ya. Maaf. Sebenarnya umurnya kamu sekarang itu bohongan kan? Dan aslinya kamu udah punya KTP, udah 18 tahun. Berarti kamu itu udah dewasa, El. Iya, benar. Aku emang dewasa banget. Oh my god, Briel. Jangan-jangan kamu makin dewasa semakin baik. Oh my god. Tadi mudah berbakat. Oh my god, kita. Umur 18 tahun ini ada yang tua. Umur 18 tahun, emang. Aduh, jangan kaget. Oh my god. Segitu doang, Kak Eli. Seriusan. Oh my god, jadi sama menjawab iya. Oke, kita lanjut. Sekarang gilirannya Briel. Silakan Briel, balas. Balas El. Li. Waduh. Gabriel. Kenapa? Bingung namanya siapa sebenarnya?
Padahal disebut tadi. Kamu itu iri kan gak jadi bagian dari Little Monster? Oh my god, pantesan Bri. Oh my god, pantesan kamu. Iya. Pantesan kamu yang kuatnya dari aku Bri. Iya, kamu sama itu kamu iri Bri. Ini enggak apa-apa. Soalnya kamu emang jadi udah sebelah apa Bri. Enggak apa-apa. Oh my god. Itu kan dari keluarga Bri. Gak apa-apa, oh, gak apa-apa. Apa, Bri, yang jawaban? Kita keluarga Bray. Parah. Kak If gimana? Iya, jawaban Bri, iya, aku iri. Aku iri, aku iri. Aku akuin, aku emang iri. Gak masuk ke Little Monster. Tapi ya gak apa-apa, bentar lagi. Ori pindah ke TV juga soalnya sih. Kak If bentar lagi, Ori pindah ke TV. Ada yang bolong. Oh my god. Kesian. Kok jadi aku? Kok jadi aku? Aduh, emang Yori, Yori nih, emang nih, Yori nih. Kok jadi aku? Wah, kok jadi aku, eh? Kenapa? Ya Allah. Emang ya ampun, Yori. Iya, gak apa-apa, Yori itu manusiawi. Iya, kasihan banget Yori. Bener, kiri itu manusiawi. Kamu juga hati nama Briel, Yori. Kamu ikut ikutan aja sih, kakak manusiawi. Di sesi ini. Iya, semua kan manusiawi. Gak benar kan, Yori. Semua kan manusiawi. Sampai jatuh tuh HP-nya kan, hati-hati. Emosi. Selalu emosi ya. Emosi panas ya. Panas tuh, harda-harda. Oke, jadi jawabannya apa, Briel? Jawabannya? Ya benar. Ya benar. Ajakin dong, parah banget sih. Gak apa-apa. Ajakin makanya dong. Ya, aslinya jahat banget sih Bril, makanya diajakin temennya ya main bareng-bareng. Gak boleh putih. Iya, udah jadi temen Ji. Iya, emang gak di Monster, tapi kan temenan biasa juga kenapa gak ada masalah. Iya tahu kan kita udah keluarga. Bener juga. Parah. Oh my god. Iya. Kenapa? Sang corang gini ya? Pengen masuk di Little Monster juga? Gak bisa, gak bisa. Sudah? Belum? Sudah. Udah. Lanjut ya, lanjut. Dallas, Bril. Siap-siap nih, Kak Eli. Oh, belum ya? Helisma Putri. Apa itu namanya? Masa nama temen sendiri gak tahu sih? Aduh, masa nama temen sendiri gak tahu. Kan gak wajib ngapalin nama orang. Kak Eli temen kita. Sejak kapan? Gila, Azizi, gue ayo. Ayo Bril. Siap. Helisma Putri, tahu gak? Sebenarnya Kak Eli udah nggak betah kan di keluarga Cangcorang. Bener. Karena Kak Eli, dia pengen keluar. Sebenarnya Kak Eli tuh pengen dilepasin aja. Gue udah nggak mau di keluarga Cangcorang lagi. Pengennya tuh di Ijol Lumut. Benar. Parah sih kalau misalnya apa benar sih. Gila sih Kak Eli. Parah jawab aja Kak Eli. Masa jawab jawab aja lumut tuh. Kayak masa bangga-banggain sekarang mau keluar nih, gimana lumut sih? Aduh gimana sih? Cuma rasa kayak ada yang mau. Benar emang kita mau ngeluarin dia kebetulan. Cangcorang itu punya generasi baru. Iya. Waduh regenerasi ya. Iya. Kok Korea dulu ada saja sih, gak diakui tuh bunanya mau pergi ke game. Tau. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Ya gak apa-apa, kita bisa nyari yang baru ya. Masih banget. Mau daftar ke warna yang baru. Gue gak bisa masuk mana aja. Bisa masuk mana aja, emang mau diterima di keluarga lain. Iya, orang gua yang diri. Yang diminta, Ali mau gak kamu masuk sini? Maaf, banyak. Di Little Monster enggak ya, Zia? Little Monster enggak. Little Monster isinya anak kecil. Kak Ali. Ini ngomongin apaan sih? Bisa banget ya. Kamu diajak dong. Asyik sih. Ya, Gigi jorok nih. Iya, Didi. Berisik ya, Nay. Emang aku ngapain dah? Ya, jadi si, jawaban jolong. Eli apa nih? Yalah, ya. Semua akan menjawab iya. Nantikan ya. Kelanjutannya. Di. Sebenernya kamu tuh gak suka kan member JKT yang lain bikin TikTok?
Soalnya tadinya kamu sendiri, terus sekarang tiba-tiba ada Cisani bikin TikTok. Kamu iri kan? Iya. Kak, kita itu punya kucing itu cuman gimmick kan, biar kayak orang-orang ngeliatnya, ih Kak Gita sayang, kayak lucu gitu. Padahal sebenarnya Kak Gita gak suka kucing. Oh my God. Pernyataan yang kumis dong. Ini kalau ceritanya, ya, jawaban Mute masih iya, aku minta JOT buat Kak Buli itu. Kamu waktu masuk tim J, kamu sombong gitu kan? Soalnya kamu ngerasa kamu tuh paling anak kecil gitu.